Kereta daripada DCT ni aku puji jugalah. Kenapa? Sebab aku. Hai, assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So, kalau korang tengok episod pertama hari tu, aku dah ulas pasal Toyota Corolla 1983 ni. Untuk video kali ni, kita akan ulas kereta yang kedua pula. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So, jom kita teruskan ke kereta yang seterusnya. So, inilah model yang akan kita ulas kali ini, iaitu Pagani Zonda Revolution daripada CM Model. Sebelum kita teruskan ke segmen yang seterusnya, jom kita buat nyah kotak terlebih dahulu. Okey, ini lepas kita dah buang semua plastik dia, kau boleh tengok kat sini dah ada tulis Pagani Zonda Revolution. So, ni tergolong dalam family Pagani Zonda lah. Dan ni dia ada dua lagi kategori lain yang last kali tak aku lupa. Yang antara yang terlatest juga sebelum tu adalah Huayra. Yang Huayra tu aku tak berapa minat sangat. So, kalau korang nak tahu lebih banyak pasal model CM model ni, korang boleh check it out dia punya website dekat sini. Lepas tu ni ada logo Pagani Zonda Revolution. Ni logo CM lah. Kat belakang ni dia punya info pasal dia punya company. Sama jugalah, diecast ni banyak buat kat tak ada China ataupun Taiwan. Either or. So CM model ni sebenarnya dah lama terkenal di kalangan kolektor-kolektor diecast. Cuma yalah, dia punya harga tu agak keras sikit kalau nak dibandingkan. Even Mini GT pun dia bermula pada harga yang rendah. Mungkin disebabkan kereta-kereta yang diorang fokus tu dan design yang diorang buat tu lebih ranggi mungkin. Untuk Pagani straight out of box dia macam ni lah. Dia datang dengan casing. Kalau nak dibandingkan dengan kereta yang aku ulas sebelum ni, padan dengan harga dia. Kalau yang ni dua kali ganda harga kereta Toyota Corolla Levit tu. Diecast 1.6 ni pun dia ada macam-macam kasta juga. So nampak cantik. Dia punya casing pun ada tulis Zonda Revolution juga. So tu yang menarik ya. So untuk model ni dia datang dengan aksesori yang mana dia bagi tayar spare. Kau boleh tukar tayar lah. Dia macam BMC juga. Cuma dia berbeza sedikit daripada konsep dia orang keluarkan kereta ni. Warna kereta ni aku pilih warna hitam. And then dia ada grey sikit, ada warna Itali. So yang ni dia skru kat bawah tu. Nanti kita bawa keluar skru tu baru kita boleh main dengan kereta diecast. Aku barang kan duduk atas base macam ni. Aku dah unscrew daripada dia punya base, so aku pasang lah. Skru ni korang kena jaga-jaga, kalau tak korang boleh hilangkan. Cuma dari segi packaging dia tu aku rasa agak terrible jugalah. Sebab kalau tengok kat sini, nampak ada macam aku punya crack mark tu. Yang tu memang datang daripada kereta tu. Masa aku nak unscrew tu aku tengok dah ada dah crack. So agak teruk sikit lah QC daripada CM model ni. Yalah, sebab dia jual kereta premium, diecast premium. So expectation aku akan tinggi. Mungkin orang cakap harga dia mid range, bawah 100. Tapi still above daripada kebanyakan kereta, terutamanya Saga Buruk. So aku tengok review ada orang cakap dia punya tayar actually boleh pusing. Cuma aku punya ni bahagian depan je, tayar dia pun pusing tak berapa smooth. So aku takkan buat roll test lah atas base sebab aku rasa macam imbalance. Tayar ni pun aku sangkut. So sedikit agak kecewa juga in terms of dia punya design. Kalau tengok bahagian depan, aku tak tahu nak panggil apa bahagian ni. Dia punya bahagian ni nak kata hood, tak ada hood. Tapi hood lah kot. So dia declare yang ni individual material untuk dia punya lampu ni. Aku lebih panggil light pipe lah. Light pipe. So lebih kurang macam tu. Tengok dia punya design. Yang ni aku tak tahu yang warna merah ni, mungkin kalau untuk in case of emergency, untuk pull. Ni kot dia pakai benda ni. Lepas ada logo Pagani atas tu, emblem Pagani lah. Dekat windscreen dia ada, wiper ada, okay cantik. Dia punya side mirror ni agak risau sikit sebab dia bukan material rubber. So ada tendency lah untuk dia crack nanti. So kalau tengok dekat tepi ni dia punya, dia panggil apa, diffuser ataupun skirting yang bahagian tepi ni. Dia ada tiga warna. Horatio Pagani tu kita tahu dia orang Argentina, tapi dia ada bangsa, dia ada darah macam Itali sikit. So kereta ni lebih dikenali sebagai manufactured by Italiano.
So that's why dia letakkan macam tu. So tayar ni dia bagi warna gold, ada 5 spoke. Bagan ni dia kereta yang simple je, that's why aku suka. So tak ada apa sangat nak cerita pasal dia punya profil yang sebelah tepi ni. Kat situ dah ada dia punya dekat detailing dekat dia punya cermin sisi tu. Then ya, yeah. Dan aku tak tahu apa benda dia panggil. Air intake. Sebab enjin dia duduk kat belakang. Lepas tu ada tulis kat tepi ni, Zonda. Dia punya model tu. And then untuk bahagian belakang nampak dia punya iconic pipe tu, yang part tersusun rapat. And then lepas tu kat tepi tu ada dia punya lampu belakang ataupun lampu brake. Kau boleh tengok dia punya material light pipe tu, so dia tak guna material yang sama. So itu dia punya detailing yang dia bagi lah. Bawah tu ada diffuser dia pun nampak garang. Dan datang dengan spoiler yang tinggi macam ni, so dia bukan jenis ala-ala ductile macam tu. Dan cuma yang kecewa je bila pusing bahagian bawah, ya Allah, macam ni je ke, macam bapak plain siuk. Macam ini Hot Wheel pun boleh buat better. Dia cuma tulis okay, 1/64 Pagani Zonda Revolution, made in China, CM model. So yang tu lah, agak kecewa sedikit. And then in terms of dia punya bahagian dalam, boleh nampak yang ni left hand drive. Boleh nampak kat situ dia ada semi bucket. Semi ke full bucket macam tu. Aku rasa full bucket tu. Dia ada seat dengan kemasan warna hitam macam tu. So dia datang dengan gimmick. Kalau gimmick tu kita boleh tukar tayar dia. Dia boleh cabut. Kalau nak bandingkan BCM, kita kena unscrew kan. Yang ni just cabut je lah. So kalau tengok kat sini, tayar dia tu dia datang dalam 2 size. So korang kena letak size yang betul lah. So yang ni design dia sama je yang macam tayar yang ni, rim yang stock tu. Cuma yang ni dia datang warna hitam lah. Daripada in terms of dia punya apa cakap, design dia tu sama je. So dia macam ambil yang sana, mold sana tu dia cat balik. So tak nampak perbezaan sangat. So sebagai ulasan aku boleh cakap Pagani Zonda Revolution daripada CM model ni agak sedikit kecewa lah dengan harga yang dua kali ganda daripada DCT. And then kadang-kadang boleh 40% 30% lagi mahal daripada BCM. So by right bagi aku expectation dia should reach benda tu lah. Tapi end up dia punya, yeah, kau boleh refer skor markah aku kat tepi tu. Aku boleh cakap itulah skor markah yang aku boleh bagi pada Pagani Zonda Revolution ni. Ini aku ada satu dulu zaman tamak dekat Techcon. So kalau tengok, ya, ni bawah ni Pagani Zonda yang dikeluarkan sebelum ni. Yang ni adalah CM model punya. Yang ni ada tamak, ni CM model. So apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak? Tolong tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.